Allah lah yang mengangkat langit-langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kamu lihat. Tuan-tuan, bila Allah kata rafa'as samawat, Allah mencipta, Allah mengangkat 7 lapisan langit. Bijaksana Allah menciptakan langit 7 lapis. Awak tak buat 1 cukup dah. Tak, 7. 7 tingkatan langit. Bumi pun lagu tu juga, 7 lapisan di bawah. Hikmah ataupun bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan dengan 2 kaki. Awak tak 4 kaki. Bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah, saya bacakan tadi, Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tapi masih banyak lagi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidung duk bawah pun ada hikmahnya. Telinga duk lagu tu pun ada hikmah. Otak yang tak sebesar mana, tapi dengan kekuatan akal dan otak kita boleh mencipta segala-galanya. Kipas yang besar ni pun dengan otak manusia juga. Bijaksana Allah menciptakan manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini, dan juga menjadi seorang hamba yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang peliknya, Allah kata wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladhi atqana kulla shay. Ni tuan-tuan nak cerita bagaimana bijaksana Allah dalam penciptaan Allah. Allah ciptakan manusia, Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, pada tubuh badan kamu, pasal apa hangpa tak mau fikirkan, tak mau fikir pasal mata, pasal akal, pasal telinga, pasal hati, pasal kaki, pasal tangan dan sebagainya. Sebab tu Allah kata juga pada binatang yang Allah ciptakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan pada ciptaan unta. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bijaksana Allah ciptakan segala-gala makhluk, termasuklah babi yang kita rasa jijik itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mesti ada hikmah dia di sebalik ciptaan babi. Awak Allah tak buang tu, siap-siap dah babi itu. Allah tak siap-siap, Allah simpan, tak bagi melata di atas muka bumi. Mesti ada bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah paling-paling yang kita faham, Allah nak uji sejauh mana kita nak jaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah kata yang peliknya wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat bukit-bukit duduk tetap atas bumi. Hampa tengok bukit, gunung-ganang macam tak bergerak, macam mana pun duduk tetap tentulah. Allah kata wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Jamid maknanya kekai, kekaku. Wa hiya tamurru marras sahab, sedangkan sebenarnya bukit tadi berlegar seperti mana awan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rujuk dalam masalah ilmu sains, mungkin kita akan dapat macam mana yang dikatakan gunung tu juga berjalan, macam mana awan berjalan. Itu saya tak masuk lebih panjang. Cuma Allah kata sunallahi allazi atqana kull shay, ciptaannya lah, yakni Allah yang buat ciptaannya secara rapi. Atqana kull shay, secara rapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Pandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, iaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti yang kita ulang-ulang, bahawa ciptaan selain manusia tujuannya diciptakan untuk manusia. Malah Allah ciptakan semua makhluk yang selain manusia ni diciptakan untuk menjadi khidmat kepada manusia. Apalagi yang kita mahu hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah juga mengatakan kepada kita allazi, ni sebagai muqaddimah, Allah kata lagi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa dalam surah Al-Mulk. Allah yang menciptakan 7 lapisan langit tibaqa, yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak nampak, tak lihat pun sedikit pun tafawut, satu kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
dengan bijaksana Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan segala makhluk Allah tanpa ada sedikit pun cacat celah. Kalaupun ada di kalangan manusia yang buta, yang kaki tak apa cukup, tangan pun tak apa cukup, itu sebagai nak bagi tahu kekuasaan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Malahan Nabi Adam alaihi salam diciptakan tanpa mak ataupun tanpa ayah. Nabi Isa tanpa ayah. Nabi Muhammad ada ayah ada mak. Mengatakan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu itu sangat-sangat berkuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila Allah Al-Hakim, Allah juga bijaksana dalam mengatur ayat yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan daripada surah Taha. Nak bagitahu macam mana manusia perlunya kembali kepada Al-Quranul Karim. Di awal surah, Allah hubungkan dengan hujung surah yang sama. Dengan mula Allah kata Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Surah inilah tuan-tuan sejarah menceritakan kepada kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tertarik dengan Islam. Surah Taha inilah. Tuan-tuan bila orang buat kajian, bila rajin baca tu, orang tengok ish hebatnya Allah. Allah hubungkan di awal surah dengan ayat awal surah dengan ayat di penghujung surah. Bagaimana manusia perlu kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah kata Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa as-samawati wal-ardha mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula. Allah kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, Taha, tidaklah kami turunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab ini untuk menjadikan kamu seorang yang susah, seorang yang celaka. Tidak, bukan tujuan tu nak menjadikan kamu susah diturunkan Quran ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi Quran ini menjadi tazkirah, peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yang diturunkan daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi. Di penghujung ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah nak bagi tahu rupanya apa natijah kehidupan manusia, bahagia atau celakanya itu melihat kepada bagaimana sejauh mana dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah kata bukan tujuan nak bagi hampa celaka, hampa rugi, hampa susah. Dan akhirnya Allah kata wa man a'rada an dhikri, dalam surah yang sama Allah ulang cerita balik pasal kitab selepas berapa lay Allah pisahkan ayat ini. Allah kata wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Pakcik ulang lagi, pakcik boleh tak? Baik, Allah kata, bila Allah kata bukanlah tujuan untuk menjadikan kamu orang yang celaka wahai Muhammad, lepas tu Allah kata wa man a'rada an dhikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit di atas muka bumi ini. Esok dia mati, dia bangkit pula dalam keadaan buta, maka dia kata wahai Tuhan, pasal apa aku buta, dulu aku nampak. Allah kata kadzalika atatka ayatuna, begitulah dulu masa kamu hidup datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu lupakan ayat kami, lalu hari ini kamu dilupakan juga seperti mana kamu tak hiraukan ayat-ayat kami dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak bagi tahu di awal surah dengan hujung surah Taha, nak bagi tahu kata bahawa sebab bahagia ataupun sebab celakanya manusia di akhirat esok adalah sejauh mana mereka kembali kepada kitab dan juga Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan bahawa Allah sedang jual beli dengan kita. Jual beli nyawa kita, jual beli dengan harta kita. Sebab tu yang kawan-kawan kita pergi ke Syria, tuan-tuan yang dirahmati Allah, katanya dah 4 orang dah yang insya-Allah gugur syahid kerana mencari syahid dan juga apa ni orang panggil pi nak mempertahankan umat Islam
dan juga untuk mempertahankan la ilaha illallah ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan tengok kawan ni kalau diperang kerana nak bagi tahu pada orang lain kata dia ni hebat. Yang kawan ni pula kerana nak jaga apa ni keluarga dia. Mana satu yang berjihad, yang dikatakan jihad fi sabilillah, yang dia punya habuannya syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikata siapa yang pi berjihad kerana nak mempertahankan aqidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itulah yang sebenarnya ini kira sebagai jihad fi sabilillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana tu memberikan semangat kepada kita. Tuan-tuan, ini sejarah anak bangsa Melayu yang pergi ke Syria perang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang patut kita banggakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita boleh bangga Datuk Nicole main squash tu, mengharumkan nama negara. Siapa yang ni tak boleh, kita nak banggakan, supaya ini juga antara kebanggaan negara Malaysia, iaitu mengharumkan nama agama dan juga negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunialah terbalik. Terbalik kerana benda yang tak sepatutnya dibangga-banggakan. Panjat gunung Everest habis jutaan-jutaan ringgit, habis banyak duit. Nak cari apa ni? Oh, ku naik-naik atas tu rasa aman, seronok. Dan nak cari aman tentu. Tang ni pun ada aman, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang tu yang sepatutnya kita lihat kembali bahawa begitulah Allah kata, wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam peperangan fi sabilillah itu mati, tetapi mereka sedang hidup sentiasa direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tengok gambar-gambar yang sampai kepada kita, masya-Allah, macam tidur ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir Ustaz Lutfi Arifin tu pun bila mati syahid dah sehari pun darah masih mengalir dan berpeluh. Itulah di antara tanda-tanda yang dikatakan oleh ulama syahid insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada kitab tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Al-Hakim dan juga Al-Hakam, Tuhan yang maha bijaksana, pandai, cerdik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sebagai umat Islam sangat-sangat berbangga dengan Tuhan kita yang cerdik. Dipitnya kita hak pilih Islam inilah yang cerdik. Kalau pilih yang lain tak cerdik, kerana pilih yang bukan cerdik, atau pilih patung ke sebagai sesembahan lain, pilih pokok ke apa matahari dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dalam keluarga yang Muslim. Kalau tidak, tak tahu nak kata tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu pun tak mau lagi nak mengambil Islam itu sebagai cara hidup. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara bijaksana Allah, Allah menyusun Al-Quran ini dengan bijaksana. Sebab tu di awal-awal surah Yasin Allah kata Yasin wal Quranil Hakim. Yasin maksudnya lebih Allah mengetahui, wal Quranil Hakim, demi Quran yang hakim, yang bijaksana. Tuan-tuan, dalam Quran bermacam-macam benda yang Allah muatkan yang perlu kita jadikan teman kita seharian. Buka baca, insya-Allah memberikan faedah kepada kita. Di awal surah Yunus Allah kata Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab yang bijaksana. Jadi dengan hikmah Allah menghendaki Al-Quran teratur dan terencana dalam segala sesuatunya, dalam susunan kalimatnya, dalam kandungan syariatnya, dalam hukum-hukumnya, dalam penjelasannya, dan dalam perintah dan larangannya. Kerana memang diturunkan dari zat yang maha mengatur lagi maha mengetahui. Maka bagaimana mungkin dalam Al-Quran ada cacat dan kekurangan? Itu di awal-awal surah Baqarah Allah kata zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada pertelagahan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena yang punya kitab itu adalah Al-Hakim. Maka susunan Quran juga adalah dalam keadaan susunan yang bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam poin yang pertama ni, Tuhan yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Di sini didatangkan satu benda yang kita duk sebut selama ini, bahawa salah satu ketentuan syariat Quran yang telah diatur adalah ketentuan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Kitab ni sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah itu hakim, maknanya undang-undang Allah juga penuh dengan hikmah dan juga penuh dengan natijah yang baik. Seperti yang kita bacakan dalam surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Dalam ayat ni yang cerita pasal undang-undang pun Allah cerita. Allah bagi tahu, kata Tuhan itu Tuhan yang hakim, yang bijaksana. Tiba-tiba kita menafikan bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Saya ulang balik bahawa Allah sebut dalam ayat ini, Allah mula dengan pencuri lelaki kerana kebanyakan atau selalunya yang duk curi ni orang lelaki. Yang berani sangat curi ni orang lelaki. Allah mula dengan wasariq. Allah lebih tahu. Dalam bab zina, Allah mula dengan perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Kerana kebanyakan sebab berlakunya zina kerana perempuan. Mereka tak jaga aurat lebih kurang, ataupun senang, mudah untuk dipancing. Itu sebab-sebab yang mudah. Maka Allah mula dalam bab cerita tentang zina, Allah mula dengan orang perempuan. Dalam bab curi, Allah mula dengan orang lelaki. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u. Maka potonglah lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kamu tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba, ini sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, satu azab daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dialah Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, Allah sendiri mengatakan dalam ayat yang dikatakan ayat-ayat hudud ini, Allah akhiri dengan Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Maka kalaulah kita masih mencari undang-undang lain, curi dengan dendanya bayar, itu tak cerdik, tak bijaksana kerana tak sesuai. Maka orang yang kaya akan terus mencuri kerana dia ada duit untuk bayar balik atas denda-denda yang dia buat. Kalau ikut hukum Allah, yang mencuri dengan tangan akan dipotong tangannya, maka sesuai kerana dengan tangan tu dia curi. Maka kata Allah, jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, itu sebagai balasan daripada Tuhan dan juga sebagai perkara azab daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha aziz atau maha perkasa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu poin pertama. Maksud Al-Hakim adalah Tuhan yang maha mengatur dan menentukan segala sesuatu. Tuan-tuan, dalam bab hudud ni kita kata ini adalah, ini bukan sengaja nak probok tuan-tuan. Ni kerana memang dalam bab ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kata tuan-tuan ini perkara yang dikatakan sebagai qat'iyyu, benda yang putus daripada Allah. Contoh kalau Allah kata bagi yang berzina, fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, hendaklah kamu sebat mereka dengan 100 sebatan. Bagi orang yang tidak pernah berkahwin melakukan zina, 100 sebatan. Benda tu qat'i, maksudnya kena buat. Dan qat'i juga maksud lain, bahawa 100, mana 100, bukan 99, bukan 150 sebatan, tak 100. Dia qat'iyu, tetap putus, tak boleh lebih, tak boleh kurang, dan mesti dilaksanakan. Bagi orang yang pernah zina di dalam dunia ni, kena tangkap dan dendanya bayar, maka bayaran tadi tidak menggugurkan hukuman yang sepatutnya dilaksanakan. Maksudnya esok dia kena balik di dunia, di akhirat esok tanggung, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang curi sekian-sekian patutnya kena potong tangan, tak, dia kena bayar sahaja, maka hukuman masih belum gugur lagi, mesti kena pula esok. Tapi kalau kena dah di dunia ni, selesai, lepas, esok tak kena dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata ulama, selepas dikaji, segala hukum hakam Allah yang penuh bijaksana ini adalah hukuman yang akan menyekat segala jenayah yang berlaku. Itu yang kita harapkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang kedua, kata Allah, kata kitab ini, Allah adalah hukum itu sendiri, makna dia yang hakim,
yang mengadili di antara hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu ayat yang cukup memberikan maksud kepada kita. Allah kata, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak ada lagi bagi orang-orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, bila Allah sudah memutuskan sesuatu perkara atau Rasulnya sudah memutuskan sesuatu perkara, tidak ada lagi ruang untuk mencari perkara lain. Ya Allah kata yang tu, yang itulah yang mesti diambil oleh orang-orang yang beriman. Bahkan Allah kata, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Allah kata, masih belum beriman dengan iman yang sebenarnya sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi itu kita jadikan dia sebagai benda yang memutuskan antara kita dengan orang yang kita bertelagah, barulah betul-betul kita dikira sebagai orang yang beriman kepada Allah. Lagi kita cari benda lain, cari undang-undang lain, maka selagi itu belum kemah lagi iman kita yang sebenar. Allah kata, fala wa rabbika, tidak demi Tuhan engkau wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, mereka tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai hakim dan mereka tak dapati dalam hati mereka rasa berat dengan keputusan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah adalah hukum dan pengadil bagi hamba. Allah mengistimewakan dirinya sebagai hukum sehingga tak seorang pun dibolehkan lancang terhadap hukum tersebut. Sebab itu Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Kata Allah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Maknanya tentang yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain Allah kata, bila kamu bertelagah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berlaku pergaduhan pada satu-satu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan juga Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai hakim, sebagai pengadil, orang yang Tuhan yang meletakkan pengadilan, yang tidak pernah luput, yang tidak pernah menzalimi mana-mana orang. Bahkan sesuai sangat hukuman yang Allah letakkan kepada manusia, supaya kenapa Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu apa hukuman yang sesuai kepada ciptaannya. Kita tak tahu apa yang sesuai dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih tahu. Kalau kita lah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada kereta, kita lebih tahu apa penyakit kereta kita. Kadang-kadang kereta kita jenis tu lah, kita tahu. Bila orang kata pasal kereta ni, aku tahulah kereta aku. Tuhan lebih tahu ciptaannya, maka segala yang diputuskan oleh Allah itu benda yang sangat-sangat sesuai kepada apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itu Allah kata, inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Juga Allah kata, ketahuilah, dengan maksud yang lain, bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaannya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Juga dalam surah Yusuf, Allah kata, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila hamba menjadikan selain hamba sebagai hakim, maka ia telah menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Dan Allah tidak akan rela jika dia disekutukan dengan makhluk lain dalam kekuasaannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dia tidak menjadikan seseorang menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Allah tidak
tidak ada teman untuk memutuskan sesuatu hukum. Allah Maha Berkuasa iaitu Al-Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana ataupun Tuhan yang Maha Adil, mengadili apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah soal, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah sanggup aku mencari Tuhan lain sebagai hakim, sedangkan dialah Tuhan yang menurunkan kitab yang diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi kita tengok bagaimana kitab ini menyatakan dalam kitab ini bahawa Allah apa diulang balik bahawa Allah mempersoalkan kepada manusia, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Tuhan ataupun bukankah Allah sebagai Tuhan yang paling bijaksana meletakkan hukuman? Maka kita pun jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin, ya, aku menyaksikan perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan pada kita supaya kita berhukum dengan hukuman yang adil. Allah kata, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, surah An-Nisa 28. Kata Allah, kalau kamu berhukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan hukuman yang adil, kata Allah. Batu tuan-tuan, setiap kali habis khutbah, Tok Khatib akan kata, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah menyuruh supaya kita berlaku adil dan juga ihsan sesama manusia. Lepas tu kalau khutbah apa ni, khutbah yang tu pun cukup dah. Kenapa tuan-tuan? Manusia akan, kita sendirilah kalau habis-habis khutbah kita akan lupa dengan pesanan yang terakhir tu. Nah, tu khatib dia tak terjemah dah. Dia hanya baca ya, innallaha ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang tu pun satu peringatan dah sebenarnya, bahawa Allah suruh kamu, suruh manusia berlaku adil dan juga melakukan ihsan, dan Allah mencegah melakukan munkar dan juga fahsya'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kitab ini mengatakan dalam tajuk yang kita bacakan tadi bahawa posisi manusia terhadap keputusan syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk cobaan besar yang dialami umat manusia adalah dalam perjalanan panjang sejarah kehidupannya, mereka menolak ketentuan syariat Allah yang teratur, yang bijaksana, yang berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sejarah dulu sampailah pasal manusia jadi rosak kerana dia kata mereka meninggalkan syariat Allah yang cukup bijaksana. Bahkan mereka mengikuti syariat yang diciptakan oleh manusia sendiri. Itulah mengapa umat Islam saat ini mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelumnya yang menentang ketentuan syariat Allah dan mengikuti aturan ciptaan manusia. Allah bersumpah bahwa orang-orang yang mengaku beriman tidak dikatakan beriman sampai mereka mengembalikan segala yang mereka perselisihkan kepada Rasulullah untuk kemudian menerima keputusannya dengan sepenuh hati. Itu yang saya bacakan tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahwa demi Allah tidak mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia kata apa ni, Allah telah mewanti-wanti. Saya tak faham ni. Saya baca kat tuan-tuan faham sendiri. Allah telah mewanti-wanti umat kita saat ini agar tidak terjebak seperti yang dialami umat-umat sebelumnya yang mencari keadilan kepada taghut, yakni setan, yang kemudian mengikutinya dan tersesat sesesat-sesatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman
kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah menurunkan dan kepada hukum Rasul, nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Banyak sekali ulama dari dulu maupun belakangan yang telah menyeru kepada para penguasa dan kalangan cerdik cendekiawan yang membawa umat ini, menuntut mereka untuk menjalankan ketentuan Allah. Dia kata, tuan-tuan, banyaklah ulama dulu sampailah ni mengajak atau menyeru kepada penguasa, pembesar, pemimpin untuk kembali melihat kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Menuntut mereka untuk menjalankan ketentuan Allah sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab dan sunnah Rasulnya. Misalnya Ibnu Taimiyah, ulama-ulama dulu yang pernah menyuruh apa ni pemerintah untuk kembali melihat undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Mufti Saudi Muhammad Ibn Ibrahim, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad Syangqiti, Syekh Muhammad Ahmad Syakir dan ulama lainnya. Mereka semua berbicara sesuai dengan nada kitab dan juga sunnah dan cara para ahli ilmu yang telah dijelaskan dalam catatan sejarah Islam. Termasuklah imam kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga menulis surat menghantar kepada pemimpin supaya berlaku adil dalam pemerintahan. Yang mungkin yang terakhir kita dengar cerita Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah sendiri dalam khalayak ramai tegur kepada Husni Mubarak, kata supaya kamu berlaku adil, bahawa kalau kamu berlaku adil Allah akan bantu kamu. Kalau kamu meninggalkan Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama yang kita baca hari ini Allah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana dalam ciptaan Allah ataupun dalam meletakkan, dalam memutuskan keputusan mana-mana keputusan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah perkara yang kita nak tak dapat, jangan susah hati, kerana keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak beli kereta baru, tengok-tengok loan tak lepas, jangan susah hati, kerana itulah keputusan Allah. Mungkin kita tak mampu nak bayar lagi, nak beli kereta hak mahal, bulan-bulan tak mampu pun kan. Maka tak boleh tu, kadang-kadang keputusan daripada Allah yang bijaksana, yang insya-Allah ke depan Allah bagi yang baru, yang lain insya-Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai konsian kita pada malam ini. Itulah Allah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Allah soal kepada kita, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Tuhan yang paling cerdik, paling bijaksana meletakkan hukum hakam? Maka kita pun kata, bala, wa ana ala dzalika minasyahidin. Cukup takat tu berikan faedah kepada kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ميمر وفي فطاني وفي أفريقيا وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة وصلاة وشرف تعالى. Rapatkan صلاة samakan صف. صلي فرض العشاء أربع ركعات أداء الإمام الباهي تعالى. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، سبحان الله وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتوسل إليه حنيفا مسلما وما أنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة صلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بنات المسلمين وشبابهم من النفاق ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار ويا جبار ويا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.